Terus banyak blade armor nih, boleh nih kita bagi satu. Assassin lah kita, balikin link ke assassin. Gereng-gerengnya. Anjir, Fatbox 1 ada 2 blade armor, Fatbox 2 ada 2 blade armor. Ini gue blokir dulu lah, bejigur. Bayangin om, nanti swordman-nya bakalan ada 2 swordman yang megang blade armor. Aduh. Anjir, belum dari, misalkan dari Creepron ya? Iya, belum dari Creepron. Auto bejiguran kita mainnya. Tiap satu hero swordman pegang blade armor, atau hujan itu. Hujan boy. Hujan pedang. Kata yang tambah. Maaf bro, maaf. Udah ini kita main normal lagi, main normal sesuai dengan keadaan. Kalian pengen gue setup apa nih? Kalian gue pengen setup apa nih? Sini. Harus kita setup era bang. Harus 6 make era bang. Enggak harus. Tadi di match awal tuh yang penting apa ya? Gue setupnya mage loh, magenya cuma 2 deh kalau nggak salah. Tapi anjir. Guardnya fanbase Nisa Sabian coba enggak? Fanbase Nisa Sabian. Apa gua salah ya setupnya? Tapi kayaknya bener. Rasa kali ya, jadi boneka semua. Wind Flyer Assassin bang, Wind Flyer Assassin. Balikin link ke Assassin gitu ya. Hashtag balikin link ke Assassin Muntun. Bisa gak kira-kira? Chow Mia. Ini gua gak struck lah main swordman. Jadi nilaikan like ya gitu. Kau selalu satisfying. Iya sih, kalau bener ya. Kalau bener, tembaknya. Kalau tadi ti sakarepmu aja yang dekat semprot, yang dekat semprot ya. Ya nggak butuh. Gitu. Yang nggak ada, namik era bang. Nah ini agak berat nih. Tadi enak banget mus gua anjir settingannya. Saat. Kalian kalau ngeliatin kursor gua pasti pusing. Gua aja pusing. Harus belajar sama ini tuh. Sama good time gitu. Bentar. Apa yang bisa kita jual? Dora. Celastor. Habis kalah ya. So, kita nyari kalah lagi. Terus banyak blade armor nih, boleh nih. Kita bagi satu. Assassin lah kita. Balikin link ke assassin. Halo Trickster. Wah, biar lama nih. Ada yang manggil kita Trickster. Esme Lagburn bang, Esme Lagburn. Kita dapat assassin nih, setup apa nih? Kalian pengen siapa yang jadi assassin? Nanti ya, nanti tuh aduh, Claudio bakalan bangkit kembali sih kalau blade armor udah di fix menurut gua. Bakalan bangkit serius. The more
your fear grows. Lantan banget nih hero-heronya anjir. Pernah dikasih diamond sama Muntun kagak? Gak pernah bray, Muntun itu pilih-pilih ke kita. Gak dikasih kita. Esme Assassin. Bayang terus ya gue. Esme Assassin. Esme Assassin. Serius udah ada yang nyoba belum nih? Esme Assassin. Kan gua pernah waktu itu di patch sebelumnya. Yang dia patch sekarang. Enggak tahu kalau kan aku. Kalian ini aneh-aneh loh. Terlalu greedy gitu. Damage physical campur damage magical. Gitu. Ada Esme-nya bingung enggak? Karena Assassin OP bang, karena itu udah Assassin. Buklo untuk lo udah Assassin. Klot Assassin sekarang lihat tuh, Blade Armor aja tadi di petbook itu ada 2 om. Kalau udah jadi sampah anjir, serius. Semakin cepat dia nembak, semakin cepat juga kita ke lubang kematian, bray. Serius. Balik gitu. Tembakannya kalau pakai cloud. So, jangan pakai cloud. Lebih mungkin setup ke assassin-nya. Assassin jarak jauhnya di Astro, Irithel mungkin. Mati kutu kita nanti. Main aku ketemu God bang, posisi dipisah dia nut. Tapi kalau ketemu hero yang loncat belakang, dia sih yang sama. Bingung sendiri gua. Ntar ini gua harus jadiin si ini sih. Harus jadiin siapa namanya? Chow. Disable, kita main disable. Esme juga ada physical damage bang. Lulusan. Thank God that the brothers on the rise now. Grok gak sih om? Gak tau setupnya. Setupnya lagi mengecewakan nih bro. Gue aja bingung ini. Ambil apa dulu? Siapa aja bang, belum kenalan. Aduh, skip lagi. Bilang ada blessing anjir. Reaper Prio bang. Kayaknya juga bagus kayaknya jadi Reaper. Kalau assassin ya. Di blessing club kalau menang parah sih auto konten gak pakai blessing nih om. Apa blessing udah dihilangkan ya brother ya? Kayaknya udah hilang deh blessing ini. Hilang buat bang Subang doang. Anjir. Yey gak dapet gimana tuh kalau misalkan kayak gitu tuh dihilangin masih main Jis nggak? Masih main apa? Masih main Jis nggak? Kalau ya blessing di Bennett buat bang Sugeng gitu. Wah, anjir. Punya masalah apa muncul nama gua anjir? Makanya masih main atau tetap gas? Kayaknya nggak bakalan ada kualitas sih ya kita nih. Gua aja ya. Nggak akan ada kualitas, bro. In gua masuk sini. Ya apa? Gak pasti om. Gua bintang 3-in, gak ada blessing sama aja. Gak ada kualitas. Masih mending dia megang satu blessing, gua bintang 3-in, enak gitu ya, liatnya. Resikonya aman.
cari lagi, cari lagi. Nah, itu dong. Blessing hilang, bikin combo bucin. Bisa sih. Mau gak? Sukin. Kan enak nih ngeliatnya nih. Kita terima dengan lapang dada. Kamu minggat juga gak apa-apa gitu. Katanya blessing cuma dibatasi 3 sekitar. Gak apa-apa kalau emang rata ini kayak gitu. Dan blood armor pun kita cocok. Rp10.000 dari Din. Pesan goreng-goreng dulu gak sih? Jangan lupa di like guys. Astro ini. Den, thank you Den. Wah, WhatsApp lu. Mana aja nih baru mampir nih. Si Den nih. Goreng-goreng dulu gak sih? Ya, goreng-goreng ya. Anjir, Fatbox 1 ada 2 blade armor, Fatbox 2 ada 2 blade armor. Nih gue mikir dulu lah. Bejigur. Bayangin om, itu nanti swordman-nya bakalan ada 2 swordman yang megang blade armor. Aduh. Anjir. Belum dari, misalkan dari Kripron ya. Iya, dapet belum dari Kripron. Auto bajiguran kita mainnya. Tiap satu hero swordman pegang blade armor. Wah, itu hujan itu. Hujan, boy. Hujan pedang. Kata iya sudah difix sih. Iya sih kalau di yang di yang mana? Waduh, nggak blessing om. Kita beli lagi apa ya? Cownya ya? Nggak blessing. Berapa lu blessing? Bawa aja 2. Blessing jual yang. Martis sudah berapa sih? 6. Kalau nggak tukar tambah sih. Bertambah ya kali ini kalau gua dapat cowok lagi nih bintang 2 ada blessing, cowok bintang 3 gua jual nih. Jiwa blade armorku berontak-rontak lagi bang. Jiwa blade armorku berontak-rontak. Aduh, ini gua masih naik level anjir, telat banget anjir naik levelnya. Satu dua, nah, ambil wrestler sih. Wrestler sih satu biji boy. Ada clone ya? Bajigur gak ada clone. 10.000 dari Din. Pesan biasa bang. Abis pusrang Hyper in Martis gak sih? Hyper in Martis gak sih? Yoi, Hyper in Martis on the way. Hyper in Martis kita bintang 4 lah ya. Aduh, dia juga nyari ini. Sisa berapa lo Chan? Wow, udah gak nyari lagi. Anjir, Martis bintang 3 gue dijadiin kuda anil anjir. Matinya gak lucu banget. Cuman diem doang Martisnya. Iya. Ngapain? Jiwa Martisku berontak cok. Ini satu lagi Martis dong. Harus dijual cok itu. Itu ada 2. Apa? Six. Gila, no blessing anjir match kali ini. Blessing start doang. WM gak aktif. Kurang 1. Ya abis ini WM aktifin. Cuma ada clone pak. DHS Gunner gak sih? Gak juga sih. Tersida. Aduh. Boy. Ini aku butuh clone dulu ya. Biar Titan keluar bentar. Omet enggak main. Kena blessing ini WM, cok. Kita bisa masukin satu gunner nanti. Ada kualitas juga nih Martisnya nih. Kalau gue lihat-lihat.
semua ya. Cari satu gunner boy. Halo fanback retro brother, thanks the subs, bisa menikmati. Halo ya bro, gue subscriber baru, welcome fanback retro, semoga nyaman di live streaming kita. Suara omnya diganti sama suara cantik, bisa gak brother? Malam serem juga soalnya. Hal ini nyari apa? Ya Alina aja lah ya, nyari apa kek? Nah, ini kan dapet nih. Soalnya bingung asasi juga. Granger sih ya, jangan Claude. Sumpah kalau banyak swordman nggak ada ahlak kayak gini. Ini ngapain? Waduh, 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 Nana ada di sebelah kiri lagi. Oh udah, aku langsung mati. Nih swordman gak ada alak nih, gak ada budi pekerti anjir. Gak ada budi pekerti. Iya om. Balik lu ke lobby. Bayar mana ikannya ya, habis mancing kemarin. Iya nih. Kayaknya udah dimasak. Eh dua dua ini, dua gunner efeknya apa sih? 5% ya. BOD. Apa gua enggak usah pakai item ini kali? Item apa? Ya, dan pada swordman semua. Enggak usah pakai item defend kali. Dico aja. Maaf bang telat, enggak apa-apa. Osas, welcome bro. Dical sama Maul kemana bang? Waduh, depan-depanan sama si. Wah wow, untung langsung mati sih. Eh berubah dong, masih menjadi Molena gue. Gak ada alak nih, satu lagi nih. Tusuk lagi mang. Iya ada dua wrestler sih membantu sih. Twilight armor di Martis bang. Twilight armor. Ya makanya itu tadi gue mikir tuh. Gak ada gunner lagi ya. Assassin ada. Slot, 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 slot. Sempat bang, isengin ngambil hayanya gak bisa bet. Ambil lo mau ngambil asasin lah. Mas Iwan, mana Mas Iwan? Tadi kita udah lawan dia sih. Udah lawan si Sampurasun. Claude mah jangan bintang 2 sih. Bahaya boy. Bawa Granger sih. Iya Granger, mending Granger. Weh ini Hayabusa bintang 3 tapi gak ada blade armornya nih. Gue liat-liat. Sayang gak kebagian dia. Gak kebagian dia. Posisi paling atas sih lu. Masalahnya gak usah pake build. Tapi dia, tapi dia anti tusuk loh. Cuma basic attack gua critical bro. Gimana nih? Komen gua dilewatin muli ga dibaca. Masa iya? Masih goreng-goreng dulu Ray. Goreng-goreng dulu ga sih? Yeay. Nemastro apa om? Bisa ga nemastro kira-kira bro? Jadiin aja jadi. Oh, ga bisa bro. WM nya kan 4. Gua mah cuman orangnya ga suka judi. Ga bisa. Naik level dulu ya om. Jadiin 4 aja biar bisa goreng-goreng dulu nggak sih? Jadiin 4 apa? Astro. WM-nya bisa dilepas. Bukan 4 Astro, 4 Gunner. OTW nya Gunner. Ayo goreng-goreng dulu nggak sih? Yuk goreng. Martis berapa damage nya? 32.000. Goreng-goreng dulu nggak sih? Yuk goreng yuk. Jangan, cocok, cocok. Goreng-goreng dulu gak sih? Goreng lah. 6 Astro sehabis sih bang. 6 Astro. Kalau dapat blessing Astro nya baru bisa. Ini masih ngantuk nih gak dapat blessing Astro. Gue tuh lihat hero blessing gue tuh cuma di Martis doang. Martis doang. Sebagai tanda jasa ya. Sebagai tanda jasa.
Ya mau nggak mau gitu ya, kita iniin gitu loh. Cari satu satu ini lagi. 6WM bisa sih. Satu gunner lagi. Artis menggila. Yes. Kita kasih 4 cuman, gunner gitu loh. Cuman kalau ke 6 mortal. Kalau bisa assassinnya pasti juga. Yang saves interceptor dulu dah, biar ada clean. Wah, gak ada om. Eh ini belum bisa, belum dijual. Jual dulu. Wah, goreng gua om. Digoreng. Tar tar tar. Gua gak ambil dulu deh. Satu round kayaknya masih kuat deh. Please. Kalau ada assassin, tuh gak bisa kalau ada assassin dibully gitu sampai. Kita lihat nih siapa yang meninggal. Semoga match ini udah kelihatan si swordman blade armor swordman-nya meninggal. Ini swordman yang blade armor udah pada meninggal anjir, sisa yang berbudi pekerti tinggi. Immortal, immortal. Eh. Kemungkinan sih immortal kita bawanya. Kemungkinan ya. Kemungkinan. Ini gunner satu enggak ada. Sampah. Sampah, om. Granger pun enggak ada lu. Clean lah di level 9 kan clean ya. Ini kalau clean. Rekel aja deh. Kayaknya kuat dia lawan. Biar ada magical damage gitu loh. Goreng-goreng dulu gak sih? Ya goreng-goreng yuk. Goreng lah tuh maginya tuh 7000 loh sekali basic attack. Cuman sinerginya gak kuat. Eh sinerginya gak jadi gara-gara greng. Nah si goreng-goreng dulu ini boy. Kita lawan mage ya. Lawan mage slotnya kepake. Lawan mage so ada flicker gak sih magenya? Flicker, flicker gak ada, aman. Sentosa. Yo goreng-goreng dulu gak sih match. 6W aja sih bang, badas. Bisa juga ke WM kita, kejauhan. Nah yang dilepasnya dapet blessing ini satu. Yo goreng-goreng dulu lah. Goreng-goreng dulu. Dari blessingnya cuma dikasih satu doang. Oke. Matisnya gak ada alat sih. Kata assassin pun cuma 3 astro. Keras lah. Ranger 2 biji dilewatin. Cukup masalah. Wah, immortal, immortal. Immortal buat apa? Buat cow. Jadi cownya mati, nanti dia bisa hidup lagi. Sama Sabi lah ya. Kasih blade armornya di dia. Ini megang. Nah, sip. Ini jangan ampe si kita liatin nananya, karena nana yang bisa counter kita. Gue yakin. Nananya depan ya. Nananya tuh kalau dia pinter sih nananya ke Martis posisinya. Oke. Ini kayaknya nggak pakai ini kan? Pakai BA. Ini berbudi pekerti tinggi nih. Gue tahu tuh sama dia. Yeah. 8000. Ini belum nyocol loh om. Basic attack doang sakit anjir. 7000. Gunner soalnya Martis gak gunner ada bintang 4. Plot DHS. Jangan. Titiban pisau gitu nanti.
kita kasih ini reward buat Martis, satu hero yang satu-satunya blessing gitu. Satu-satunya blessing. Oh iya tuh, hero gue satu-satunya ini cuma dia yang blessing. Kita kasih damage tertinggi di dia.